Isu air di Kelantan dan dawaan Pulau Pinang milik Kedah dijangka menjadi tumpuan dan intipati perwakilan pada Perhimpunan Agung UMNO 2023 yang bermula Rabu ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Maslam berkata, antara lain yang dijangka dibahaskan adalah isu-isu berbangkit membabitkan enam negeri yang bakal menghadapi PRN dalam masa terdekat. Bekas Setiausaha Agung UMNO itu berkata perbahasan isu berbangkit di enam negeri itu akan memberi idea kepada ahli untuk memperhebatkan jentera dan strategi berkempen. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian berharap PAU 2023 dapat dimanfaatkan sayap parti bagi merangka strategi menarik pengundi muda atau baru dalam menghadapi PRN. PAU 2023 berlangsung dari 7 hingga 10 Jun ini bakal menyaksikan buat kali pertama dalam sejarah pemimpin DAP dan PKR hadir sebagai pemerhati.